Resep membuat nugget ayam. Bahan-bahan: 1. Daging ayam. 2. Telur ayam 4 butir. 3. Irisan wortel. 4. Bawang putih 4 siung. 5. Daun bawang. 6. Tepung terigu 2 sendok. 7. Tepung aci 2 sendok. 8. Tepung fried chicken 2 sendok. 9. Tepung panir. Ini kita bikin nugget ayam. Ayam yang telah dipotong-potong nanti di blender bareng dengan telur. Setelah itu dicampurkan wortel, bawang putih yang udah diulek 4 siung dan daun seledri, lalu tepung terigu 2 sendok, tepung aci 2 sendok dan tepung Kentucky 2 sendok. Sekarang kita akan blender dulu ayam beserta telurnya. Ayamnya kita blender bersama telur. Kalau ayamnya banyak, kita blender bertahap. Kita tuang ini 3 bagian ayam yang sudah kita blender, lalu kita tuang ayam yang sudah di blender dengan telur. Setelah sudah diaduk rata, lalu kita tuangkan ke loyang yang sudah dikasih mentega dan terigu agar nggak lengket. Seperti kita mau mengukus bolu kukus, kita kasih mentega dan terigu. Ini setelah sudah masuk semua di dalam loyang rapi, kita taruh di kukusan. Kita tutup, tunggu selama 20 menit. Setelah dikukus matang selama 20 menit, kita potong. Setelah kita potong sesuai selera, lalu siapkan tepung terigu untuk dicairkan nanti untuk potongan yang telah dipotong. Lalu dituangkan ke panir. Sesuai selera, kita masukkan ke terigu yang tadi 2 sendok setelah kita cairin. Lalu kita tuang ke tepung panir. Dan kita menyimpan di freezer nugget yang telah diberikan tepung panir. Untuk irisan sesuai selera ya, mau besar kecilnya. Pokoknya setelah dikukus, kita langsung potong-potong seperti ini. Lalu setelah dipotong, kita tuang ke terigu yang dicairkan. Lalu kita masukkan ke tepung panir. Setelah dimasukkan ke tepung panir, begitu selanjutnya sampai habis. Ini satu resep jadinya banyak banget. Nanti setelah semuanya selesai, bisa disimpan di freezer. Satu resep bisa jadi 50 nugget.